Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Citra. Saya dari kelas 11 MIA. Dalam video kali ini yang berjudul Batu Tapur dari Desa Telangarah, Mukomuko. Menurut cerita warga, di sebuah hutan hiduplah seorang laki-laki yang memiliki dua orang istri atau poligami, dan ia dikaruniai anak dari istri pertama, yaitu 3 orang anak, dan dari istri muda ia belum dikaruniai anak. Hidup mereka sangat miskin. Sepanjang jalan hidup mereka, ia lebih menyayangi istri muda daripada istri tua. Istri tua pun merasa iba hati melihat perhatian yang lebih yang diberikan kepada istri mudanya. Ia memutuskan untuk pergi meninggalkan 2 orang anak dan sang suami. Ia pergi membawa anak yang masih menyusui kepada hutan belantara. Sepanjang pelariannya, ia pun merasa letih dan ingin menyusui anaknya. Ia pun menemukan batu yang besar dan datar. Ia pun ingin beristirahat di batu datar tersebut. Ia pun menaruh anaknya di batu besar tersebut dan berkata, "Nak, tinggallah di sini. Ibu akan bunuh diri." Itu ucapan yang dikatakan oleh sang ibu. Mendengar suami istrinya pergi meninggalkan rumah, suami pun bergegas mencari istri dan anaknya. Sepanjang perjalanan ia mencari istrinya, ia pun menemukan anaknya di mana ia telah beristirahat di batu besar tersebut. Dan ia pun mencari istrinya yang telah ditelan oleh batu besar tempat ia beristirahat. Tetapi ia tidak dapat menarik istri yang telah ditelankan oleh batu besar tersebut dan hanya tersisa rambut. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.